juri pada kategori Lomba Gerakan Pangan dan Apotek Hidup di tingkat paroki adalah yang pertama, Pastor Markus Manurung, OFM Kapusin, Direktur Yayasan Karitas PSE Keuskupan Agung Medan. Yang kedua adalah Bapak Insinyur Todo Agustinus Pasaribu, Ketua Yayasan Karitas PSE Keuskupan Agung Medan. Dan yang ketiga, Bapak Antonio Sipayung, dosen USU sekaligus trainer. Juara harapan 2 dengan nilai 539,13 diraih oleh keluarga Irfan Apandi Sitohang dari Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi. Halo. Terima kasih atas dukungannya. Halo. Kami juara harapan 2 langganan.